Halo guys, kembali lagi di Rico Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ini pertama kalinya Venita berpergian jauh. Hampir 15 jam berada di udara membuat Venita merasa tidak nyaman. Ditambah lagi ini pertama kalinya dia menaiki pesawat. Semua perasaan tak nyaman yang Venita rasakan sejak pesawat mengangkasa hilang saat kakinya menginjak bumi. Ibu, anakmu sekarang di Inggris. Doa ibu agar ada anaknya yang bisa berkeliling dunia satu persatu terkabul. Meski berbagai perasaan campur aduk menguras tenaga Venita, dia tetap harus bisa bersikap tenang. Dia tidak mau mempermalukan Troy dengan penampilan yang kacau. Meskipun hanya sedikit orang yang mengenali mereka, dia tetap harus berada dalam kondisi prima dan elegan. Kamu akan sendiri selama beberapa hari karena ada urusan yang gak bisa ditinggalkan. Dan aku sudah menyuruh orang untuk menemani kamu berjalan-jalan selama aku gak ada di sini. Venita hanya mengangguk dengan patuh mendengar setiap perkataan Troy. Di negara asing yang jauh dari rumahnya, sebenarnya Venita merasa khawatir. Khawatir dia akan tersesat dan tidak bisa kembali ke apartemennya. Khawatir dia akan ditinggal Troy yang kembali ke Indonesia sendirian. Dan masih banyak lagi kekhawatiran yang menyerbu pikirannya. Dari sekian kekhawatirannya, dia masih saja percaya bahwa Troy tidak akan pernah meninggalkan dirinya. Setibanya di apartemen, hari sudah larut malam. Dengan semua kelelahan yang melanda, keduanya langsung tertidur pulas setelah membersihkan diri. Di pagi hari, seorang perempuan muda mendatangi apartemen. Dia adalah Miss Lau. Dia adalah orang yang akan menemani Venita selama ditinggal Troy mengurusi urusan yang tak bisa ditinggalkannya itu. "Selamat pagi, saya Daniela Lau," sapa perempuan itu dengan hangat dan fasih dalam berbahasa Indonesia. "Panggil saja Daniela." "Saya Venita," jawab Venita singkat. Setelah beberapa penyesuaian dan obrolan ringan, keduanya menjadi akrab, apalagi setelah kepergian Troy yang mengurusi pekerjaannya. Kedua perempuan itu lebih bebas untuk bercakap-cakap. Daniela mengajak Venita untuk berkeliling di sekitar apartemennya terlebih dahulu. Masih ada waktu 2 minggu baginya untuk menjelajah di negara sang ratu ini. Sekitar apartemen sangat tenang dan asri. Angin sepoi-sepoi menerpa wajah Venita. Beberapa anak berlarian di taman yang ada di samping gedung apartemen berlantai 10 itu. Melihat mereka berlari dan tertawa dengan lepasnya, Venita menjadi teringat dengan adik-adiknya di panti. "Aku juga punya beberapa adik di Indonesia," ucap Venita tak lepas dari anak-anak itu. "Keluarga Anda pasti saling menyayangi," tukas Daniela lembut. "Iya, karena kami hanya saling memiliki." Venita tersenyum. Keduanya lalu melanjutkan perjalanan mereka menuju pasar terdekat. Walaupun judulnya pasar tradisional, tetapi pasar itu jauh dari bayangan Venita. Tidak seperti pasar tradisional yang ada di Indonesia. Benar-benar bersih dan penuh warna. Melihat pemandangan di depannya, insting berbelanja Venita membumbung tinggi. Seperti lepas kendali, Venita segera menarik tangan Daniela dan berkeliling pasar dengan takjubnya. Tak lupa dia membeli beberapa bahan makanan untuk mereka makan nanti malam. "Anda suka memasak?" Daniela tampak kaget melihat reaksi Venita. Dengan senyum simpulnya, Venita menganggukkan kepalanya. "Aku mulai belajar memasak setelah menikah, karena tidak ada kerjaan lain. Chef terkenal di dunia pun pada awalnya mereka hanya seorang pemula." Perkataan Daniela membesarkan hati Venita. Ya, meskipun dia tidak berniat untuk menjadi chef profesional, paling tidak dia bisa menyajikan makanan buatannya untuk keluarga kecilnya. Setelah jet lagnya menghilang, Troy memulai rencananya. Dia mulai mencari keberadaan Bella di Liverpool. Dengan bantuan informannya,
Troy sudah berada di Liverpool dengan cepat. Di dalam hotelnya, dia sibuk mengamati foto yang diambil oleh para informannya. Meski tidak terlalu jelas, Troy bisa mengenali gadisnya dengan jelas. Bella yang putih dan tinggi, dengan rambut coklatnya yang panjang, lalu hidungnya yang mancung dan matanya yang cemerlang. Iya, itu Bella yang selama ini dia kenal. Bellanya. Kebahagiaan yang membuncah di hati membuat Troy tak henti-hentinya tersenyum. Namun setelah mengamati beberapa fotonya lebih teliti, dia mendapati ada sesuatu yang ganjal. Siapa laki-laki yang ada di kursi pengemudi? Troy mengusap rahangnya yang mulus. Untuk memecah rasa penasarannya, Troy menghubungi informannya. Datang ke kamar saya, Troy memerintah. Tak berselang lama, pintu kamar hotel diketuk. Masuk. Suara Troy terdengar dingin. Dengan sigap, sang informan masuk ke dalam kamar Troy. Yes, sir. Siapa lelaki yang bersama Bella? Dia selalu ada bersama Bella di setiap fotonya. Troy tidak berbasa-basi. Beliau adalah suami Miss Bella, jawab sang informan. Bagai angin kencang yang melanda, hati Troy serasa bergemuruh. Otaknya tiba-tiba terasa seperti server yang down, blank, tidak dapat memproses informasi yang diterimanya. Miss Bella menikah dengan Mr. Amari Hasan setahun yang lalu. Kami mengenali beliau dari foto pernikahan yang tersebar di internet maupun surat kabar setempat. Sang informan menjelaskan tanpa diminta oleh Troy. Hasan? Amari Hasan yang itu? Pikiran Troy berkecamuk tak karuan. Kalau laki-laki itu adalah Amari Hasan, Troy pada akhirnya sadar kenapa Bella meninggalkan dirinya. Untuk apa perempuan itu terus bersama dengan lelaki yang biasa saja saat dia bisa mendapatkan sang raja bisnis di Inggris? Ternyata di atas langit masih ada langit. Troy hanya menganggukkan kepalanya dan menyuruh sang informan meninggalkan dirinya sendiri. Ini adalah hari yang sangat dia tunggu. Hari di mana akhirnya dia bisa bertemu dengan pujaan hatinya. Hari di mana dia bisa kembali bersama dengan pujaan hatinya. Tapi faktanya, pujaan hatinya telah memiliki kekasih hati yang lain, yang lebih dari apa yang dimiliki Troy. Sedih, kecewa, putus asa, marah, frustasi, menyesal, mengutuk diri sendiri. Dalam heningnya malam, Troy memandang langit yang berbintang malam ini. Kini dia berada di bawah langit yang sama dengan Bella, dan tinggal selangkah lagi bagi dirinya dan Bella untuk bersatu. Tapi kenapa Tuhan malah berkehendak yang lain? Why? Teriakan Troy meraung di dalam kamar. Rasa frustasi yang mendekam di dalam dirinya seolah keluar tanpa bisa dibendung lagi. Seluruh ruangan kamarnya tak luput dari pelampiasan emosi Troy. Tak ada sejengkal pun yang selamat. Dalam kesedihannya, Troy lalu memesan 2 botol wine dan menghabiskan malam dengan kedua botol itu. Biasanya dia akan melewatkan malam dengan memikirkan Bella sebelum akhirnya kelelahan dan pergi tidur. Tapi sekarang bahkan dia tidak ingin otaknya memikirkan gadis itu. Bukan, sekarang dia bukan gadis lagi. Dia sudah menjadi Nyonya Hasan yang terhormat. 2 hari Troy tidak keluar dari kamarnya. Selama itu pula tidak terlihat aktivitas yang terlihat di kamar hotel yang ditempati oleh Troy. Di dalam kamar dia terus saja memandangi foto Bella dengan dirinya yang tersimpan di ponselnya. Foto itu diambil bertahun-tahun yang lalu. Tak akan ada yang pernah menyangka bahwa pasangan muda-mudi yang dimabuk cinta itu akhirnya berpisah dan menikah dengan orang yang tak pernah mereka duga. Itulah hidup, manusia bisa merencanakan apa saja yang ingin mereka lakukan, tapi tetap saja campur tangan Tuhan tidak bisa disingkirkan. Cari tahu di mana keberadaan Bella sekarang. Kabari jika sudah ada hasilnya. Pada akhirnya Troy sudah memutuskan apa yang akan dia lakukan saat ini. Apapun yang terjadi, dia harus meminta penjelasan dan mendengarnya langsung dari mulut Bella. Setelah mendapat pesan yang berisikan lokasi Bella, Troy bergegas keluar dari kamarnya, masih dengan wajah yang kusut dan kurang tidurnya.
Tak jauh dari tempatnya berdiri, Troy melihat seseorang yang sangat dirindukannya sedang berjalan dengan santainya bersama laki-laki lain. Terlihat wajah Bella yang sumringah membuat Troy serasa ingin membakar laki-laki di samping gadisnya. "Bella," panggil Troy saat Bella berdiri tak jauh darinya. Orang yang dipanggil namanya menghentikan langkahnya. Dia mematung melihat sosok yang menyebut namanya tadi. Entah harus mempercayai penglihatannya atau tidak, perempuan itu seperti berusaha mengelak. Benar saja, Bella langsung mengalihkan pandangannya dan melanjutkan jalannya. Seolah tidak pernah mendengar namanya dipanggil, dan juga seolah dia tidak pernah melihat lelaki yang familiar itu berdiri di sana. "Bella, tunggu!" Troy segera mengejar Bella yang menjauh. Saat hampir meraih tangan Bella, tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang menepis tangan Troy. "Hei Bung, ada masalah dengan istriku?" "Istri?" Troy mengalihkan pandangannya. Itu Amari Hasan, orang yang dikabarkan menjadi suami Bella. "Maaf, tapi aku ada urusan dengan pacarku," kata Troy sambil memandangi Bella. Tatapan lembut Mr. Hasan seketika berubah. Terlihat dari matanya yang membelalak. "Maaf, dia istriku." Mr. Hasan menarik pinggang Bella, bersikap protektif. "Bella, aku udah nyari kamu beberapa tahun ini. Bisa kita bicara sebentar?" ucap Troy tidak memperdulikan perkataan Mr. Hasan. Bella yang menurut Troy sudah banyak berubah, tak berani langsung menjawabnya. Dia terlebih dahulu memandang lelaki di sampingnya, seolah berbincang melalui telepati. Akhirnya Mr. Hasan menganggukkan kepalanya. Mempercayai sepenuhnya sang istri, Mr. Hasan meninggalkan Troy dan Bella untuk berbincang secara empat mata. Meski banyak yang ingin ditanyakan kepada Bella, Troy hanya bisa terdiam menatap orang yang beberapa tahun terakhir ini membuatnya gila. Benar-benar gila. "Bella, I miss you so much," kata Troy sambil maju beberapa langkah untuk memeluk Bella. Anehnya, Bella mengundurkan tubuhnya, menghindari Troy. "Mr. Darin, aku minta maaf atas apa yang sudah terjadi. Aku mengakui semua kesalahanku dengan meninggalkanmu. Tapi aku mohon, biarkan aku hidup dengan keluarga kecilku sekarang." Tak ada alibi, tak ada penjelasan yang terbelit-belit, juga tak ada drama ala perempuan. Bella hanya meminta maaf dan mengakui bahwa dia sudah berbuat salah. "Tapi kenapa, Bella? Apa salahku? Apa kurangku?" tuntut Troy. "Gak ada yang salah dan kurang dari kamu. Aku hanya berusaha mencari kebahagiaanku. Dan inilah aku yang sekarang. Aku menjadi Mrs. Hasan yang sebentar lagi akan menjadi ibu." Bagai petir di siang bolong, perkataan Bella membuat Troy seperti kehilangan pijakan. Kakinya terasa ringan. "Apa kata dia, Nyonya Hasan, menjadi ibu? Bukankah dia pernah berkata bahwa dia ingin menjadi istri dari ibu dan menjadi istri dan ibu dari anak-anakku?" Tak terima dengan apa yang diucapkan Bella, Troy kehilangan akal sehatnya. Dengan kasar dia menarik lengan Bella, menyebabkan perempuan itu meringis kesakitan. "Katakan kalau itu semua gak benar," teriakan Troy menggema di ruangan itu. "Kamu bilang aku segalanya, bahkan kita sudah merencanakan pernikahan. Ini bohong kan, Bella?" Di ruang sebelah, Mr. Hasan yang melihat istrinya memasang wajah kesakitan segera bergerak. Diikuti beberapa pengawalnya, Mr. Hasan mencoba melindungi istrinya. "Apa yang kamu lakukan, itu menyakiti istriku." Mr. Hasan menarik Bella ke sisinya. Dengan brutalnya, Troy langsung mendorong Mr. Hasan dan memukulinya. Dia sudah muak mendengar laki-laki ini menyebut Bella dengan sebutan istri. Tak ada seorang pun yang pantas menyebutkan itu kecuali dirinya. Melihat bosnya dipukuli, dua pengawal Mr. Hasan segera menarik Troy. Hanya dengan satu anggukan, kedua pengawal Mr. Hasan berbalik memukuli Troy. 2-1, selain kalah jumlah, Troy juga kalah fisik. Puas menghajar Troy hingga babak belur, Mr. Hasan menghentikan pengawalnya. "Aku bukan orang yang suka
kekerasan, tapi Anda tampaknya tidak bisa diajak kompromi. Apapun masalahmu dengan istriku, itu masa lalu. Terima saja bahwa dia meninggalkanmu dan memilihku. Itu fakta yang tidak bisa ditolak. Setelah berkata panjang lebar, Mr. Hasan dan rombongannya meninggalkan Troy yang masih tergeletak di lantai. Darah segar keluar dari ujung bibirnya. Bella, Troy meneriakkan nama itu dengan sisa tenaganya. Beberapa orang yang lewat hanya melihat Troy yang mengenaskan. Mereka juga tidak mau repot-repot menolong Troy setelah melihat bahwa dia berusaha dengan orang yang salah, berurusan dengan orang yang salah. Siapa yang tak kenal dengan Amari Hasan? Pemuda yang sempurna tapi terkenal dengan sifatnya yang buruk. Sambil menahan sakitnya, Troy bangkit dan meninggalkan tempat itu. Dia berusaha sekuat tenaga menahan sakit yang kini terasa semakin menjadi-jadi. Di dalam kamar hotelnya, Troy benar-benar merasa kesepian. Hidupnya kini benar-benar sudah hancur dan berakhir. Ini sudah membuat Troy merasa frustasi ketimbang beberapa tahun yang lalu saat Bella meninggalkannya. Seminggu berlalu dengan sangat cepat. Meski hanya berdua dengan Daniela, Venita tetap merasa liburan kali ini sungguh menakjubkan. Banyak hal yang dia jumpai dan alami selama bersama dengan Daniela. Hari ini kita akan kemana, Daniela? Tanya Venita penuh antusias. Bagaimana dengan mengunjungi istana? Boleh, lalu? Beberapa istana yang ada di sini. Daniela mencoba mengungkapkan maksudnya. Di tempatnya, Venita masih terdiam. Dia tidak memahami maksud Daniela. Kita akan mengunjungi beberapa istana. Jaraknya memang sedikit jauh dari sini, tapi itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Jelas Daniela panjang lebar. Seperti dugaan, Venita langsung menyetujui ide Daniela dan segera memasang wajah penuh takjub. Sampai seseorang masuk ke dalam apartemen dan mengagetkan kedua gadis itu. Astaga, Troy, kamu kenapa? Venita langsung menghampiri Troy meninggalkan Daniela dan rencananya untuk mengunjungi beberapa istana. Troy segera menepis tangan Venita yang akan menyentuh wajahnya. Melihat Troy yang berjalan timpang, Venita diliputi kekhawatiran. Apa yang terjadi? Urusan apa yang membuat dia kembali dengan kondisi seperti itu? Pertanyaan demi pertanyaan berputar di otak Venita. Apapun yang terjadi, dia harus segera membantu Troy. Dia tidak boleh kembali ke Indonesia dengan wajah yang babak belur seperti itu. Selain untuk menjaga nama baik, dia juga tidak tahu harus bagaimana menjelaskan kepada mama mertuanya mengenai keadaan Troy. Maaf Daniela, mungkin kita harus menunda acara kita. Aku akan menghubungimu nanti setelah keadaan membaik, ucap Venita sambil berlalu. Baik, saya akan datang lain waktu. Daniela menyadari waktunya tidak tepat dan langsung mohon undur diri. Sepeninggalan Daniela, Venita langsung bergerak cepat menyiapkan obat untuk Troy. Juga beberapa baju ganti. Itu pasti sangat sakit. Melihat bajunya terkena noda darah, juga wajahnya yang lebam. Bersambung, thank you for watching.